الله الرحمن الرحيم، نطلب الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويصلح أعمالنا وأقوالنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه برحمته وجوده، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin belajar alamatul bulugh, ya kan? Hari ini belajar fikih, ya? Oke, kita kemarin belajar sampai alamatul bulugh, tanda-tanda itu masuk baligh atau tidak. Hari ini kita bab ini hari ini atau fasal hari ini tentang masalah istinja dengan batu. Dengan batu itu bagaimana caranya, syaratnya. Terus mungkin ada yang bilang, Syekh, itu kita dibaksa diri sendiri sekarang di kamar mandi tidak pakai batu, bagaimana, ya kan? Mungkin ada yang bilang seperti itu, betul, sahih. Tapi kadang-kadang ada di dalam hidup kita, kadang dibaksa. Satu hari saya pergi mau naik ke Gunung Bromo, mau naik ke tempat itu jauh-jauh, di situ tidak ada air, bagaimana caranya? Syariah agama Islam itu kasih tahu semuanya, ngajarin yang ikut adab atau yang ikut Islam, agama Islam ngajar semuanya, sambil dia bagaimana bersihin tempat keluar kotor. Ini bab khusus tentang itu. Kasih syaratnya, semuanya. Terus, Syekh, berarti ada manfaat, ya? Hasilnya sekarang kita, maaf ya, mungkin ini saya sering bilang sama kamu, kata-kata saya belum lancar. Tapi mungkin kita pakai tisu, Syekh. Itu ada sekarang tisu khusus. Ya, di dalam syariah Islam itu belum bersih 100%. Harus, kalau pakai tisu, harus tambah air. Ya, kenapa? Karena masih pasti ada sedikit. Ada sedikit yang tisu tidak bisa bersihin. Kecuali kalau dia berkali-kali. Atau dibaksa diri sendiri sampai dia bersihin 100%. Tapi di dalam agama Islam harus bersih-bersih. Itu biar kita paham. Agama Islam juga perhatian sama bersihin badan kita. Itu sudah kita semua tahu, maaf ya, tempat kotor. Tapi agama Islam bilang harus bersihin tempat itu. Kenapa? Karena kalau ada kotoran di situ, pasti ada efek alergi, ada efek penyakit, ada. Terus ada mikrobat, ada ini mikrob dalam bahasa Arab juga, bukan bahasa Andalusi. Mikrobat itu ada infeksi, ada harus bersih. Terus bab ini, Syekh, bab ini saya bilang sama kamu, bab ini bagaimana caranya kalau pakai atau dengan apa batu. Batu enggak tahu terjemahnya di dalam bahasa Andalusia itu batu sampai mana, tapi di dalam bahasa Arab kalau besar itu namanya sakhr. Sakhr. Kalau besar itu saya tidak bisa pegang, ini namanya sakhra. Sakhra. Kalau batu yang ini seperti yang ini di tangan saya ini, gelas atau seperti mouse, itu namanya hijarah. Namanya hijarah. Oke, kayak ada masalah di kamera, ya kan, terlambat ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau seperti ini mouse atau yang kita bisa pegang di tangan itu namanya hijarah. Terus kalau kecil seperti tasbih, alat tasbih, itu namanya hasa. Hasa. Jadi beda. Di sini kalau bilang hijarah maksudnya yang kita bisa pegang. Fasal ini dibayan syurut. Syaratnya apa? Saya mau pakai batu untuk bersihin kotor yang keluar dari saya. Ya, oke. Bagaimana syaratnya? Nah, syarat yang pertama,
Yang pertama kita harus paham apa istinja itu. Kata istinja. Dalam bahasa Indonesia juga saya lihat buku ini namanya istinja juga. Istinja. Syarat-syarat sahnya istinja ya kan? Istinja. Apa itu istinja? Istinja dalam bahasa Arab itu potong. Kata istinja al-lughatan al-qat'. Al-qat' itu potong, namanya istinja. Ya. Wa syar'an dalam syariat izalatun najas al-mulawwis min al-farji 'an al-farji bima'in aw haja. Dalam syariat istinja itu bersihin atau keluarin atau awasin ya kan? Kotor yang keluar dari kubul atau dubur dengan air atau batu. Ya. Batu kapan? Itu kalau kamu di tempat tidak ada. Tapi kalau sudah di kamar mandi, tidak usah pakai. Ya sudah, ada air. Terus cek di ada berapa kamar mandi yang apa namanya ini? Mereka tidak pakai tisu aja. Ya itu yang belum biasa tidak bisa. Kadang-kadang kalau kita pergi seperti contoh di Bisawat ya kan tidak ada air tidak bisa harus pakai itu aja tisu ya itu saya tidak bisa salat tidak bisa salat kecuali kalau kita pergi itu namanya salat darurat di Bisawat kalau apa rihlahnya panjang ini seperti kita berangkat dari sini jam 10 jam 11 pagi terus masuk zuhur juga asar kita masih di udara atau masih di pesawat itu seharusnya kamu ikut salat kalau kamu masih wudu dari bandara alhamdulillah tapi kalau tidak ya pakai itu di kamar mandi pesawat wudunya sedikit dari air yang di pesawat juga ya itu namanya darurat dalam madhab Imam Syafi'i seharus kita karena fardu seharus kita kalau turun ulang lagi salat yang kita tadi salat di atas kalau nafilah tidak perlu apa ulang lagi itu tambahan wa syar'an izalatul kharij najis izalatul kharij najis al mulawwis min al farji anil farji itu subhanallah biar kita faham kita diri sendiri saya sudah jelaskan saya orang fulan baju saya bersih badan saya bersih semuanya itu sifat-sifat yang jadi sombong masya Allah ya kan tapi lihat yang keluar dari kamu jadi najis yang keluar dari kamu najis berarti kalau kena bajumu harus kamu bersihin baju harus ganti kalau kena kakimu ini keluar dari kamu kena kakimu atau tanganmu harus kamu bersihin harus kamu ganti baju berarti ini biar kita rendah hati harus kita tawadhu waduh ini dari keluar dari dalam saya jadi najis bagaimana ini kenapa saya tidak najis ya ini biar kita berhatian wa hukmuhu itu izalah apa artinya izalah tadi keluarin atau apa artinya nufi bu nufi mbak nufi menghilangkan atau menghilangkan itu kotor hukumnya apa hukumnya al-wujub min kulli najis mulawwis kalau ada najis yang bisa apa bisa menyabar di badanmu itu harusnya wajib keluarin apa bersihin atau menghilangkan. Yang kedua nadb. Nadb itu kalau keras yang keluar keras itu sudah mandub sunnah harus wudu. Tadi wajib ya. Wajib itu kalau maaf ya istilah saya belum lancar tapi mudah-mudahan paham. Kalau keluar seperti diare. Diare itu wajib. Jadi wajib. Kenapa? Karena bisa. Kanan kiri itu jadi kotor ya kan? Tapi kalau keras itu bukan seperti itu. Oke. Wal karahah. Karahah. Itu makruh.
ambil air terus bersihin. Kenapa? Karena dia, maaf tadi, dia kontot atau itu keluar rih aja, udara keluar. Itu tidak boleh, makruh, mubazir airnya. Kenapa? Karena dia kontot tadi, tidak boleh. Itu bukan tidak boleh haram, makruh. Makruh, masuk di makruh. Wal ibahah itu boleh, bebas. Kalau keringat, keringat saya khawatir, oh takut kalau tadi tidak bersih ada yang masih sisa atau itu, mau setelah keringat mau wudu atau istinja, ya boleh. Wa al hurmah haram, bisa jadi haram, ya. Ini air si fulana saya ambil mau kamar mandi terus pergi ke sana, alhamdulillah tidak ada masalah. Atau keluar bibis atau buang air besar tapi pakai air si fulana, haram ambil airnya, dia tidak kasih izin, ini haram. Sah ya, bersih Syekh, sudah bersih, tapi hukumnya juga kamu ambil air orang, haram. Mudah-mudahan jelas. Oke, wa afdalu kayfiyatihi, cara yang paling bagus. Nah, cara yang paling bagus itu di zaman dulu. Sekarang kita sudah ada kamar mandi. Tapi di zaman dulu, seperti zaman sahabat, Allah Ta'ala berfirman, "Au jaa ahadun minkum minal ghaid." Jaa ahadun minkum minal ghaid itu tempat khusus untuk buang air besar. Tapi siapa itu? Buang air besar untuk satu kampung. Satu kampung itu tanah di sana rata. Mereka menggali, ya kan? Gali tempat biar jadi rendah. Kalau ada yang datang, masuk atau turun ke bawah, tidak ada yang lihat. Mereka seperti itu. Itu namanya tempat ghaid. Tempat buang air besar. Kalau ada yang mau, pergi ke sana. Ini seperti kampung, ada kampung, di akhirnya ada khusus. Ada tempat khusus. Oke. Okay. Sahabat dan tabi'in sampai zaman kita, ini mungkin sebelum ini cara kamar mandi di setiap rumah, kita di luar, ya kan? Cara yang paling afdal, kita pakai hajar tadi yang kita apabila istinja dengan batu, habis itu pakai air. Rasulullah dua-duanya pakai batu sama air. Air itu yang bawa air biasa. Sayyidina di dalam riwayat hadis ada Sayyidina Anas, juga ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia bawa air terus kalau dia pergi mau ke sana. Dalam satu hari, mukjizah Nabi Muhammad SAW, dia mau buang air besar, tapi tidak ada tempat. Tidak ada tempat yang seperti tadi kita bilang turun, harus turun. Rasulullah manggil dua bohong. Apa? Bohong. Binun atau binun? Bohong, ya. Bohong. Ayo bantu saya. Iya, Syekh. Apa? Bohong, bohong atau bohong? Ayo tulis biar saya baca. Nah, ini bohong. Pohon. Oke. Okay. Jadi jelas. Rasulullah manggil dua bohong. Bilang sama Abdullah bin Mas'ud atau siapa? Bilang sama dia, pergi. Bilang sama bohon itu, datang ke sini. Rasulullah manggil kamu. Dua-duanya dia bilang, saya lihat dua-duanya datang ke dekat Rasulullah, biar Rasulullah duduk belakangnya. Ini dari mukjizah Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya masyhur. Tertutup, biar tutup. Ahsanti. Biar tutup, biar Rasulullah duduk. Ajib, yang paling ajib. Yang paling ajib juga itu sifat khusus Nabi Muhammad SAW. Kalau dia bibis atau keluar kotor, kalau kamu datang tempatnya tidak ada. Itu 10 sifat khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Kalau dia pergi bibis atau tidak ada ifik, tanah ambil langsung. Juga ini? Kalau buang air besar juga tidak ada. Darahnya tidak najis. Darahnya. Terus labu atau apa itu? Zubab. Apa itu zubab? Labu, laba, sampai saya lupa yang mana benar. Apa itu zubab? Nufi?
Lalat. 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 Lalat tidak bisa apa berhenti atas wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia lewat ada matahari, tidak ada bayangan ya kan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhil. Namanya apa? Bukan bayangan. Namanya apa itu? Naungan. Naungan tidak ada. Ini dari sifat Nabi Muhammad banyak, tapi ini yang kita ingat sesuai tentang masalah apa itu istinja. Ya. La ilaha illallah. Al-jam'u bainal ma' wal hajar, itu yang paling afdal. Pakai batu, habis itu pakai air. Oke. Ba'an yabda bil hajar thumma yatbi'ahu bil ma' wa hina idzin yakfi fi husuli asna sunnah kullu jamidin walau najisan. Fa in arada al-iktisar ala ahadihima, kalau dia tidak mau dua-duanya, saya bisa atau bawa botol, mau bibis atau mau buang air besar, pakai apa namanya air. Sudah cukup, air cukup. Kalau dia mau satu, air lebih afdal. Walau arada, walau bada'a bil ma' wa arada an yastanji ba'da bil hajar lam yusannu dhalik. Ini masalah fikih. Oke, syaratnya apa? Yang pertama, syarat pertama an yakum bi thalathati ahjar, harus tiga batu seperti saya tadi. Tiga batu berarti tidak cukup kalau satu. Syekh, ini satu tapi tiga arah atau ada batu yang bisa tiga arah? Ya cukup. Tapi kalau mau pakai satu, buang pakai satu yang kedua biar saya tidak berhatian, ini takut kena ke tangan ini. Ya oke, mau pakai sunnah tiga. Atau witir. Witir berapa itu? Tiga, tujuh, lima, tujuh. Kita sudah tahu ini. Oke. Wal murad bil hajar an yakuna bi thalathati ahjar. Wal murad bil hajar huna kullu jamidin tahirin qali'in ghairu muhtaram. Ya Allah, saya kata-kata ini belum paham. Tapi mungkin kullu jamid itu yang keras. Jangan yang cair atau bisa seperti apa bahasa Indonesia bilang apa Nufi? Lawan jamid. Apa? Benda padat, padat. Ya, ini kata belum. Tahir juga harusnya keras tapi tahir. Keras. Oke, tahir. Qali'. Qali'. Lama bundanya ini ada di sini. Qali' itu bisa bersihin. Berarti kalau pakai plastik itu tidak bisa bersihin ya kan? Pasti dia kanan kiri tambah lagi. Ghairu muhtaram. Ini kertas. Kertas itu syaratnya bisa. Kertas ini kertas buku. Tapi buku ilmu, buku agama itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus ghairu muhtaram. Fala yujzi' an-najis wa la ghairu al-qali'. Kalau ada yang najis. Najis itu saya enggak tahu. Seperti kotor yang keluar dari kambing, sapi. Itu kalau sudah jadi keras. Saya mau pakai itu, tidak mau pakai batu, tidak boleh. Karena najis. Bagaimana kamu mau bersihin najis, pakai najis lagi. Ha, oke. Wala ghairul qali'. Seperti tadi kita bilang apa? Plastik atau zujaj. Zujaj ini kaca ya kan? Juga takut, takut tapi kalau kita bilang ada seperti batu dia, tapi macam kaca tidak cukup. Nah, oke. Walal muhtaram ka kutubil ilmi wa alatihi wal mat'um muhtaram. Itu berhormat. Apa berhormat? Seperti buku-buku ilmu. Jangan pakai apa jilidnya atau kulitnya atau kertasnya. Juga alatuhu. Alatuhu itu tempat simbang buku. Ini seperti tas kita bilang. Kalau tasnya tas khusus Al-Quran atau khusus ilmu, buku ilmu syariah tidak boleh. Wal mat'um, mat'um kalau ada roti, roti itu haram, haram. Tapi kalau dia mau bersihin juga tidak boleh. Ini yang namanya muhtaram. Wal makna anna syarat ijzal hajar an yakun bi thalatha, thalatha ahjar. Kaunuhu bi thalath masahat la aqal. Fata'addud al ahjar laysa bi had. Ini artinya harus tiga kali bersihin. Satu, dua, tiga.
Berarti Syekh, saya bisa di dalam satu batu pakai satu, ya boleh, bisa, sudah cukup. Habis itu bisa kamu pergi kemana-mana. Tapi saya Syekh tidak mau itu, takut. Oke, ambil satu, dua, tiga. La ilaha illallah. Fata'adid. Falau masaha bi thalathati atrafin hajarin murattabatin. Au masaha thalatha masahatin bi tarafin wahidin min ghair. Min hajarin wahidin bi an yasilahu wa inashifahu ba'da kulli masah. Itu maksudnya cukup. Wa an yunaqqil mahal. Dia pakai batu tadi bilang tiga. Tapi Syekh setelah tiga kali masih ada sisa. Ya, kita suruh ayo pakai satu lagi. Syekh, saya sudah satu lagi tapi masih ada sisa. Ayo sampai bersihin. Oh, berarti bukan wajib tiga aja, Syekh. Enggak, itu kita bilang balin sedikit tiga. Tapi kalau masih ada kotor, harus tambah. Tambah batu. Wa an yunaqqil mahal. Wa an la yajiffan najas. Yang keluar itu jangan kamu nunggu sedikit atau seperti sekarang, maaf ya, lagi pergi buang air besar tapi ada syat, dia lagi duduk tulis jawab sambil nunggu ya yang keluar itu. Terus keluar dia masih fokus sama tulisannya sampai kering, tempatnya jadi kering. Tidak ada manfaat dari batu. Jadi apa? Harus pakai air. Oke. Wala yantaqil. Yantaqil itu tidak pindah dari tempatnya, tempat keluar. Kanan kiri. Ini contoh, dia lagi duduk di tempat mau buang air besar, subhanallah ada sesuatu, ada ular, ada apa bahasa Indonesia, tikus atau kakinya licin sampai dia bergerak jadi kena kanan kiri. Ya, ini harus air. Kalau masih di tempatnya tidak ke kanan kiri itu masih bisa pakai batu. Oke, wala yatra alaihi akhar. Wala yatra alaihi akhar. Ay ghaira araqin min ghairi jinsi. Tidak campur sama yang keluar itu dari lain. Contoh bagaimana? Saya di tempat sawah mau buang air besar. Lagi keluar tapi ada seperti air atau ada yang lembar air ke saya, tempat saya ini kadang-kadang di taman kita bercanda ya kan, kamu pergi ke sana dia buang botol itu air sampai kena tempat tersebut, jadi apa namanya ini sekarang tempatnya bukan yang keluar yang dari kamu, ada dari di luar. Jadi kita bisa bilang menyabar ke tempat yang lain. Itu harus, kalau begitu harus pakai air sampai bersih. Oke. Wala yatla alaihi wala yatra alaihi akhar. Wala yujawizu safhatahu wa hashafatahu. Ini sudah jelas. Wala yusibuhu ma. Ma, dia pertama lihat oh ini ada air. Setelah mulai di air bilang oh lebih afdal saya bersihin batu dulu. Ya, jangan. Sudah salah kalau mau air dari awal, air sampai selesai. Kalau mau batu sebelum kamu pakai air, boleh pakai batu. Oke. Wa an takunal ahjaru tahirah. Batu-batu yang kamu pakai harus tahir. Terus Syekh, bagaimana ada batu yang najis? Iya. Kalau seperti tadi saya cerita zaman sahabat, zaman dulu, tempatnya pasti batu efek bibis yang sebelummu, ada yang apa buang air besar kemarin, batu ini kena dari kemarin-kemarin, berarti ini najis. Terus bagaimana caranya mereka, Syekh? Mereka bawa batu dari di luar. Mereka jadi bawa batu dari di luar, dia bawa lima sesuai yang dia biasa pakai. Bawa lima, bawa tujuh, taruh nunggu sambil dia apa keluar, batunya di sebelahnya. Selesai pakai dua, tiga yang dia butuh. Itu jadi apa ini? Harus kamu ambil batu dari tempat yang masih bersih. Ya.
Ada masalah di sini, al-ahjar itu, tanah-tanah ini sama batu-batu. Syekh, kalau kamu bilang ini batu harus bersih, harus tahir, suci ya, harus tahir. Terus kita enggak tahu ini mungkin ada orang. Ya, kalau kamu lihat batunya tidak ada masalah, sudah. Kenapa? Karena di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batu dan tanah itu bersih, bisa jadi tahir kapan? Setelah kena matahari dan angin atau udara. Setelah kena matahari sampai dia kering, sudah bersih. Kecuali kalau kita lihat masih ada kotor, Syekh, ini masih ada. Saya sudah, ini yakin sudah najis. Itu kapan kita bilang masih bisa pakai? Kalau kita lihat ini, oh tidak ada. Saya, sebelum saya ambil, lihat ini tidak ada ifik yang sudah pakai sebelum saya. Tapi kalau enggak lihat, oh ada di kanan, kiri, ini berarti ada orang yang pakai. Jangan kamu pakai itu, cari yang tidak ada ifik. Wallahu a'lam. Hasilnya ini, hasil bab ini, kita sekarang di zaman kamar mandi. Kamar mandi, tidak pakai itu semuanya. Yang kita butuh perhatian, maaf ya, di sini enggak ada ikhwan. Yang untuk ikhwan pergi di kamar mandi umum, yang berdiri. Itu berdiri, kalau kamu orang Islam benar, mau berhatian sama salatmu, mau berhatian sama bajumu, fikiran salatmu masih mau salat yang benar, mau dapat pahala, harus kamu tidak. Berarti haram, Syekh. Bukan masalah haram. Saya bilang sama kamu haram kapan? Kalau kamu tahu, yakin. Kalau saya bibis di tempat tersebut ini yang berdiri, pasti ada yang keluar. Saya yakin diri sendiri. Ya, pasti ada yang keluar. Setelah saya tutup, berarti baju saya jadi najis. Itu di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sebab azabul qabri, siksa kuburan. Ini khusus laki-laki. Perempuan enggak tahu. Perempuan biasa dia duduk seperti biasa. Seperti biasa. Tapi juga perempuan juga kalau dia tidak nunggu sampai tidak ada yang keluar, itu masuk hadis tadi. Rasulullah satu hari lewat dengar dua orang lagi siksa di kuburannya. Rasulullah tanya, ini siapa? Ini kenapa? Bagaimana? Ini dari mana? Siapa ini? Mereka bilang, Rasulullah kita enggak tahu. Rasulullah bilang, ini dua orang lagi siksa. Kenapa? Karena satu orang itu namimah, enggak tahu dalam bahasa apa itu namimah. Namimah apa dalam bahasa Indonesia? Nufi pergi, kayak dia siap-siap mau berangkat kerja. Namimah itu yang berbunjing. Hah? Berbunjing. Berbunjing. Oke, itu satu orang pakai itu, berbunjing. Yang kedua, dia kalau bibis tidak bersihin sampai bersih aja. Tidak nunggu sampai jadi bersih. Bersih. Itu sebabnya Rasulullah kasih dua apa? Ud. Apa makna ud? Dua apa itu bahasa Indonesia? Dua buhun yang kecil ini. Buhun yang kecil taruh di atasnya. Rasulullah bersabda, biar istighfar dari buhun ini untuk orang yang dikubur. Rating ya kan? Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah, itu tambahan aja. Jadi harus kita berhatian. Syekh, berarti tidak boleh saya bilang. Kalau kamu yakin, tidak boleh. Kalau kamu yakin tidak ada masalah, atau maaf, saya biasa kalau naik pesawat pasti balik tidak langsung pakai apa baju selain itu. Kalau saya masuk kamar mandi di pesawat, saya kalau saya sampai pasti tidak pakai baju yang tersebut, karena tidak yakin bersihin di situ, tidak yakin.
Ini yang kita harus perhatian yang di zaman sekarang. Apalagi kadang-kadang ada beberapa tempat kamar mandinya tidak ada air, cuma itu tisu aja. Ada beberapa tempat kamar mandi kadang-kadang kalau umum. Kadang-kadang kita di rumah kita bisa bersihin benar-benar. Tapi di umum itu setiap orang masuk enggak tahu siapa yang perhatian, siapa yang tidak perhatian. Itu yang kita harus perhatian biar salat kita sah, juga ibadah kita Allah Ta'ala terima. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair, hafizakumullah. Cukup ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini sampai sekarang enggak ada yang angkat tangannya, Bu Ririn atau lain. Asmida ini. Saya mau, Syekh, tanya, Syekh. Ya, silakan. Coba stop rekam.